mengadakan acara pengobatan gratis untuk masyarakat, mahasiswa, dan santri Pondok Pesantren Ngala. Tulisan ini loh, kali ini dilihat, dibaca. Ini loh tulisan, ini loh, ini loh, tambah besar atau tambah kecil. Sakit hati. Kita ini kasar apa dong? Kupon bakti sosial. Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan saya Muhammad Zainal Awaluddin di Jurnal SMK Darut Taqwa. Hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024 bertempat di Aula Pancasila sedang diadakan acara pengobatan gratis untuk masyarakat, mahasiswa, dan santri Pondok Pesantren Ngala yang diselenggarakan oleh KKI Darmo Satelit dan Universitas Yudharta Pasuruan. Untuk informasi lebih lanjut, simak liputan berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bagusa Azmi, dalam edisi spesial Q&A bersama GKI Terno Satelit Surabaya. Dengan Bapak siapa di sini kalau boleh tahu, Pak? Iya. Selamat siang ya. Saya Pendeta Dedi Gunawan Satya Putra. Saya pendeta di GKI Satelit sekaligus ketua majelis gereja GKI dan Pasatel Surabaya. Bapak, apa alasan Bapak untuk mengadakan kegiatan penyelenggaraan pengobatan secara gratis di Yayasan Darut Takwa ini, Pak? Iya. Perlu diketahui baksos pengobatan ini di tempat ini kurang lebih yang ke-115 kali ya. Jadi kita hampir sering dalam waktu 1 bulan atau 1 bulan setengah melakukan baksos satu ke tempat yang lain. Kalau ditanya soal motivasi, mungkin motivasi yang paling awal dan yang paling pertama buat kita itu adalah pengamalan ajaran kasih yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu mengasihi sesama. Jadi saya rasa kenapa kita ingin melakukan bakti sosial khususnya pengobatan itu karena kita ingin mewujudkan kasih kepada sesama kita. Khususnya kami melihat bahwa ada beberapa wilayah daerah tertentu yang kadang mungkin. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa kan membuat terkesan, bukan melulu tentang kesempurnaan. Proses mencoba untuk mewujudkan, lihat usaha, lihat perjuangan. Selesai acara Sowan Romo Yai. Semoga bakti sosial ini diberikan keberkahan. Yuk daftar ke Universitas Yudharta, Fakultas Teknik, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Informatika, Fakultas Pertanian, Ilmu dan Teknologi Pangan, Agribisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Administrasi Bisnis, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi, Fakultas Agama Islam, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Ekonomi Syariah, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Pasca Sarjana Mukti Kultural, Kelas Reguler, Kelas Karyawan. Yuk langsung daftar saja. Kita tunggu ya.